weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged. Belum lama ini, SAIC GM Wuling memperkenalkan SUV kompak bernama Xingqi ke pasar China. SUV ini juga dibanderol antara 56.800 hingga 86.800 RMB atau antara 120 rupiah hingga 185 juta rupiah. Lalu, sebuah mobil misterius penuh kamuflase tertangkap kamera Detikoto. Mobil tersebut diyakini sebagai mobil Wuling Alves yang saat ini sedang diuji di jalanan Indonesia. Sebuah mobil misterius muncul di parkir. Mobil ini kami jumpai pada Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022, di res area tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat. Mobil misterius ini kebetulan diparkir di sebelah Suzuki SX4 S-Cross. Dimensinya sama di kedua mobil, mobil yang disamarkan kemungkinan adalah Wuling Alves. Menurut kabar yang beredar, saat ini Wuling sedang mempersiapkan SUV baru, adik dari Wuling Almas, yang akan menantang Honda HR-V dan Hyundai Creta CES. Wuling juga mendaftarkan nama Alves di Indonesia. Dari dokumen berita resmi merek seri A nomor 57, PMVIIA, 2022 bidang merek dan indikasi geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mendaftarkan merek dagang Wuling Alves. Nama Alves didaftarkan oleh SAIC GM Wuling Automobile Co. Ltd., yang beralamat di Distrik Liunan, Liuzhou, Guangxi, China. Mungkin saja nama Alves mengacu pada SUV anyar Wuling tersebut. Wuling Alves bisa ditebak mengacu pada SUV baru Wuling Xingqi yang diluncurkan di China. Wuling baru saja meluncurkan merek anyar Xingqi. Mobil ini memegang peranan penting dalam industri mobil China karena didesain sesuai selera anak muda. Mobil ini memiliki tampilan yang segar, sporty, dan agresif. Gambar-gambar yang diterbitkan oleh Wuling menunjukkan Xingqi dalam warna body two-tone yang memadukan atap kuning limau dan hitam. Dari depan terlihat stylish dengan grill beraksen dark chrome dan logo Wuling berwarna silver. Anda juga bisa melihat logo S yang merupakan singkatan dari sporty. But I know I got a lot to prove. They think we're
too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Trim S mobil ini menampilkan detail yang berani seperti bumper yang lebih agresif, knalpot ganda, diffuser belakang, dan rem merah. Terlihat juga mobil ini dilengkapi dengan proyektor. Gambar yang dirilis Wuling juga memperlihatkan sedikit interior, terutama konsol tengah, di mana mobil ini mendapatkan transmisi otomatis sport, serta electric parking brake, EPB, kekinian. Seperti yang kita ketahui, SUV ini pun kabarnya akan segera hadir di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan kemunculan prototipe yang tertangkap kamera saat uji jalan. Selain itu, nama dan modelnya juga tercantum dalam dokumen PDKI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan aplikasi DID 2022060541. Wuling mendaftarkan hak paten atas nama Alves. Mengacu pada spesifikasi yang ada di Cina saat ini, ada dua jenis mesin yang terpasang di kompartemen mesin. Varian pertama adalah mesin naturally aspirated berkapasitas 1500 cm3 dan yang kedua adalah mesin turbo 1500 cm3, konon sama yang diperlihatkan pada Almas dan Cortez. Tenaga mesin tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan atau CVT. Dilihat dari dimensinya, Wuling Alves memiliki panjang 4.365 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.640 mm, dan wheelbase 2.550 mm. Dalam ukuran ini, Alves bersaing dengan Honda HR-V, Hyundai Creta, atau Mazda CX-3. Tetapi, ada kemungkinan spesifikasi model pasar Indonesia berbeda dengan versi Cina, perubahan bagian mesin, fungsi atau penyempurnaan mobil mungkin berbeda dengan versi China. Hingga saat ini, Wuling Indonesia cukup bungkam soal segala hal tentang mobil ini. Namun sepertinya baru akan diperlihatkan tahun ini 2023. Penilaian kami baru diberikan setelah unit Almas RS Hybrid benar-benar menggelinding di jalanan Indonesia. Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we stay by my side.